Testing karburator Skydrive ke 1174 buat Faisal di Gubeng, Surabaya. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar, amin. Ini satu kota ini. Oke, ini penghujung acara dari sekian banyak yang beli. Oke. Tokcer ya. Ya, kalau mesinnya bagus pasti tokcer. Kalau mesinnya ada PR, borok, klep bocor atau piston bocor, kompresinya rendah, sulit hidupnya. Percuma ganti karburator baru, tetap sulit hidupnya. Ini ya, gasnya cepat naik, cepat turun. Nah, kalau lama turun itu karburator error. Ini cepat turun. Terus gas kecilnya juga gradual, tidak ada brebetnya ya. Gradual naik. Oke. Ya. Saya matikan dulu. Langsam ya. Langsam. Dan kalau untuk Skydrive ini PNP, pakai karburator spin yang sudah saya modif. Ya, kalau dimodif ya berarti nggak sama dengan karburator Skydrive. Kalau karburator Skydrive kan pakai auto cuk, jadi ada kabelnya. Jadi jangan ditanyakan ya. Soalnya ini kan karburator basic spin, nggak ada kabel-kabelan karena cuknya manual, pakai kabel gas, pakai kabel cuk. Kalau yang Skydrive kan pakai thermowax, jadi di setrum nanti bisa mengembang. Oke, sekian, terima kasih pengunjung acaranya, puji Tuhan banyak yang beli. Oh ya, ini juga jangan lupa. Terima kasih, selamat menikmati.